Sahabat semua, bisa didengar itu ada suara lebah yang sedang mengambil sari bunga. Suaranya berdengung. Ini pohon rambutan sedang berbunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Di sini saya akan memindahkan koloni lebah yang bersarang di bawah almari. Namun saat kita balikkan lemari ini, sarangnya pada jatuh ke bawah. Itu sarangnya jatuh ke lantai semua. Jadi akan kita ambil sarangnya tersebut. Berdasarkan keterangan pemilik rumah, lebahnya ini bersarang di rumah ini baru sekitar 1 minggu. Ini lebahnya. Kita mencari keberadaan satu lebah. Manakah dia bersembunyi? Ini bisa dilihat, ini rata lebahnya. Tuh. Ini rata lebahnya, ini rata lebahnya sudah kita dapatkan. Ini adalah rata lebah Apis cerana. Ini ratunya telah kita dapatkan. Nanti semua koloni ini akan mengikuti dimanapun keberadaan rata lebah ini. Satu ya. Ini rata lebahnya sudah kita dapatkan. Agar koloni lebah atau rata lebah ini tidak kabur, kita potong sayapnya. Nah, berhasil. Nah, inilah sang ratu lebah. Kita memasang dua sisir sarang ke dalam kotak ini untuk sebagai umpan terhadap koloni lebah ini. Dan ini ratu lebah tadi yang sayapnya saya potong. Sekarang akan kita letakkan di dalam kotak. Ini kotak yang telah saya persiapkan. Dan ratunya telah kita letakkan di dalam kotak ini. Nanti semuanya akan ikut keberadaan sang ratu. Kotak lebahnya saya taruh agak jauh dari sarang semula. Setelah mendapati keberadaan ratu lebah ada di sini, terlihat mulai berduyun-duyun koloni lebah yang semula bersarang di dalam rumah, berduyun-duyun mendatangi keberadaan sang ratu lebah. Koloni lebahnya sudah mulai bergerombol ke dalam kotak yang saya siapkan ini. Koloni lebahnya sudah mulai masuk ke dalam kotak yang kita persiapkan semuanya. Kita belajar dari lebah. Dimanapun keberadaan sang ratu, semua koloninya pun akan mengikuti dimanapun ratu itu berada. Inilah bukti atau yang bisa kita petik dari kepatuhan terhadap seorang pemimpin. Terima kasih sahabat semua. Kita berhasil memindahkan koloni lebah ini ke dalam kotak budidaya. Sampai lagi ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koyok madune nek nesu madune dicitok. Alah.